umur segini ya, dia nyanyi 300. Dulu lu berapa, Dok? Zaman aku berapa? 3.500. jangan ketawa, beneran ini, bener. Ini daripada gak percaya ya, kalau misalkan ayah daripada Almera ini menjual bakso pentol, kita punya tayangannya loh. Tayangan apa? Tayangan ayahnya Almera lagi nyiapin bakso pentol pastinya. Oh, kita penasaran, coba kita mau lihat ini ketika seorang ayahanda dari Almera mempersiapkan bakso pentol buat juri. Alhamdulillah kita sudah sampai beli bahan-bahan daging buat pembuatan pentol. Aku penasaran dibawa dari Mojokerto buat kita semua untuk tak kita cicipin, bener ya? Iya. Ria. Ini dari Mojokerto sampai sama gerobak-gerobaknya. Kita dorong dari Mojokerto. Mohon maaf, Rangga sama siapa ya? Bukan hanya bakso pentolnya yang dibawa dari Mojokerto. Tapi penjualnya ada, juga. Ada Mama Yanti namanya. Selamat malam Mama Yanti. Ini mamanya Almira. Tunggu dulu. Bakso pentol, ayo cepetan, bakso pentol nih anget. Aduh, dia baunya. Aduh, susah ya kalau udah sama ibu-ibu begini nih. Bu, baksonya aja dua. Sama ini ono kucrut. Tadi lewatin banget langsung. Juri. Kayaknya juri belum dipersilahkan udah main comot aja loh. Gak bisa, udah kalau umpamanya ini ono mah. Bu, kalau bakso pentol tuh emang ada engkolnya kayak somai? Coba, ini. Ngomong-ngomong ibunya Almira cantik loh. Ini mamanya. Mamanya? Oma. Omanya Almira. Oma itu ini nenek. Ya. Oh, neneknya. Neneknya si Ayu. Ibunya seberapa kamu? Nah. Di rumah. Mamanya di rumah. Jadi ini omanya yang datang ke Jakarta. Oke. Enak. Enak, Dion. Coba nyobain ini. Kita cobain. Testimoni dari Dion Wiyoko enak loh. Aku jadi penasaran juga nih. Lapin. Enak. Jadi, Ma gak ada cukanya, Ma. Ini tuh ayahnya Almera ini nyiapin bakso pentol, bakso tusuk ini di Mojokerto. Tapi beliau tidak bisa hadir, berhalangan hadir. Jadi neneknya lah yang hadir. Dan ini kita bawa dari Mojokerto ini frozen alias kita bekuin. Nyampe ke sini kita angetin lagi. Tapi aku salut banget loh. Si Almira itu. Almira, sini. Rangga beliin cuka dong, Rangga gak ada cuka nih. Kenapa? Ya emang aku tukang baksonya, Mama. Ma, nyari ma, cuka ke aku. Ma, pentolnya dua aja, Ma. Enak gak? Enak! Jujur, enak. Oh ini kalau... Jujur, pemain kendang suka jujur biasanya. Airnya mana? Mau sama air, Mama. Air itu. Okay. Tapi aku salut banget loh sama Almira. Kenapa? Jadi ini Dok, kalau umpamanya ada airnya tuh kayak bakso. Kalau nggak mau pakai air kayak somai gitu. Iya, makanya dia ada apa? Ada bubuk ada kacang. Engkol, iya. Ada engkol. Coba sini juri, ya. sini kumpul. Ayo cobain. Bunda. Kenapa Bunda? Gimana rasanya, enak gak? Tapi aku salut banget sama dia. Ya di usia segini dia sudah punya talenta bagus. Betul. Terus satu lagi dia orang tuanya juga jualan bakso dan dia gak malu untuk jualan. Itulah yang luar biasa Bunda dari para primadona di kontes primadona Pantura. Mudah-mudahan nanti baksonya tambah laris ya Pak. Amin. Jualannya di mana Neng? Jualannya di mana? Di desa apa? Jualannya di mana nak sayang? Di Mojokerto biasanya tuh di keliling sekolah. Enggak malu kamu, enggak malu sayang. Enggak sama. Alamatnya di mana? Alamatnya sebutin, alamatnya. Kamu nanya. Daerahnya di mana? Daerahnya nama desanya. Jadi daerahnya di mana nak? Jelasin. Daerahnya di mana? Di Delanggu. Mojokerto, Dusun Kalan, Desa Kale. Buat warga Mojokerto, silakan hadiri pentol Almera. Jangan lupa di vote ya, Ini enak tau, apalagi kalau panas. Harus jualan online juga nih, frozen food. Bener, ini harganya berapa sih Almera kalau boleh tahu? Biasanya tuh kalau pentol biasanya 5.000 bisa. 5.000, sehari biasanya kamu manggilnya ayah atau bapak?
Ayah. Ayah bisa dapat berapa sehari? 1 juta. 1 juta. Ah, Bunda mau tanya. Banyak dong. Almira kan udah nyanyi, jangan mundur-mundur noh. Almira kan udah nyanyi nih. Iya. Berapa honornya sekarang, Nak? Sekarang? Umurnya 15 tahun. Bukan, honornya kalau nyanyi berapa? Dapat duit berapa kalau dibayar honor nyanyinya? Belum sih, 300-an. 300. Alhamdulillah, zaman sekarang umur segini ya, dia nyanyi 300. Dulu lu berapa, Dok? Zaman aku berapa? 3.500. jangan ketawa, beneran ini, bener. 3.500 kan zaman dulu bisa beli apa? Beda eranya tapi kan ya. Sejuta, berapa sehari bisa dapat berapa sehari? Sehari bisa dapat berapa? Satu juta. Karena udah bawa ke Jakarta di Mojokerto dari Bunda Inul. 10 juta gerobaknya dikasih Bunda Inul. Luar biasa. Main nodong aja. Banget ya. Iya dong, ya. Baik. Iya dong. Ya kan? Jangan melotot. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ngasih juga gak apa-apa. Bener ya. Bener. Tapi Almira, ini kan berhubung papa atau bapak gak bisa datang ya. Kalau Almira sendiri ada pesen-pesen gak buat ayah yang mungkin sedang menonton malam hari ini di rumah, dukungannya untuk Almira. Jangan berisik, lu jangan berisik, gak kebagian. Mama, astaga, ini anak orang mau ngomong loh sama papanya. Ini mau kasih pesen buat papa ini. Diganggu aja. Almira mau bilang apa buat ayah? Mama lagi makan. Nih. Boleh ke tengah. Coba, ini kan masih lagi nonton ayah ya. Coba sini, sini, sini sayang. Almira mau bilang apa sama ayah yang sudah mempersiapkan pentol, selalu memberikan yang terbaik buat kamu dan keluarga supaya kamu bisa tentunya bersekolah dan juga bisa hadir di sini di kontes Primadona Pantura. Apa yang mau kamu sampaikan, Almira? Terima kasih untuk ayah, ibu, oma, papa di rumah. Terima kasih udah dukung Almira sampai sini untuk jadi bintang. Terima kasih untuk warga Klampisan, Kalang, Porong, Ngoro. Terima kasih banyak udah voting Almira di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak dan Almira. Kita juga berharap semoga pentolnya semakin laris manis. Tanjung Kipul 1 Indonesia amin. Bilang amin. 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 Ini orang Mojokerto mesti beli, sumpah gue aja ke Endolan tuh. Enak banget ya. Enak. Mama malah asik makan aja di pojok. Bukannya ngejuriin, bukannya nanya kontestan. Kerja mah di sini tuh kerja. Mama udah tadi ngejuri, ini sekarang waktunya megang. Coba mama sama Dion sama Bunda Inul juga say thank you dong. Terima kasih sama ayahnya Almira tuh udah dibawain oleh-oleh. Ayah, terima kasih banget buat ayah Almira yang sudah memberikan kesempatan untuk Almira tampil di Primadona Pantura ini. Mudah-mudahan kalau rezeki dia bisa maju ke babak selanjutnya amin. Juga. Amin. Ayu juga ya. Amin. Tetap semangat karena namanya kompetisi itu pasti ada menang kalah. Tetapi kalian jangan pernah patah semangat karena yang namanya berjuang dalam proses itu memang harus dijalani kalau mau jadi orang sukses. Baik, terima kasih banyak juri. Silakan kembali ke tempat duduknya. Bu. Udah. Eh jangan dong, lu harus lagi anak-anaknya. Bawa. Ya kalau Almira ulas lagi bawa bakso lagi ya. Udah, dibawa aja. Oma Yanti, makasih banyak. Sehat selalu. Salam buat keluarga di Mojokerto. Silakan kembali ke belakang. Ya, itu dia keluarga dari Almira yang sudah bawa oleh-oleh pentol dari Mojokerto. Ayula. Ya. Ya bawa oleh-oleh, kau bawa apa? Bawa apa ini? Bawa oleh-oleh gak? Belum. Nanti kalau lolos, nanti aku bawain oleh-oleh dah. Bisa aja ya. Biar dilolosin. Tapi walaupun Ayula gak bawa apa-apa malam hari ini, Ayula itu terkenal dengan goyangnya, Rian. Goyangnya? Goyang apa namanya? Goyang epek-epek. Hah? Goyang apa? Goyang epek-epek. Goyang epek-epek. Coba maju satu langkah. Boleh. Kasih lihat sama kita. Iya. Hombe! Ngikut dong. Juri VIP juga boleh dong. Gini, ini kakinya yang satu dimajuin, Almira juga ya. Ke depan. Ya. Terus kita goyang. 1, 2, 3, 4. Yang di studio semua VIP ikutan, let's go. Semua goyang epek-epek. Bentar Rian, dari tadi aku melihat salah satu dewan juri kayaknya terpana. Dion gak mau ikut goyang. Enggak, masih bingung juga. Epek-epek itu artinya apa sih?
Enggak ada, itu spontan aja waktu audisi kemarin gitu. Oh spontan iya. Oh di epek-epek-epek-epek-epek-epek-epek. Oh maksudnya. Gitu. Epek-epek-epek-epek itu karena dia dari Demak, Rian. Kalau dari Palembang jadinya gue yang empek-empek. Beda lagi. Boleh. Bagaimana Bapak Dion Wiyoko goyangan epek-epeknya? Nah oke juga, tapi kalau misalnya Ayula tadi kan udah bisa goyang epek-epek. Iya. Nah kalau Almira sendiri mungkin ada goyangan viral apa gitu kan dari Mojokerto gitu, goyangan pentol. Nah apa, ada apa? Bagus Kak. Juga goyang bisa pentol, kan? Bagus. Belum pernah dengar goyang kayaknya pentol. Kayaknya bagus ya. Ada goyang khusus kalau kamu Almira? Ada. Goyang apa? Sredek. Semakin aneh namanya. Redek. Unik Bun sekali. Sama Mama, makin lama tuh sekarang penyanyi tuh nama goyangannya aneh-aneh ya. Ah, bukan lagi. Epek-epek, sredek. Epek-epek, sredek. Kalau seledek. Sredek, coba maju-maju. Sredek masih mending daripada seruduk. Ya, coba ya. Siap ya. Musik. Ho, a, ho, e. Oh. Penonton ikutin, VIP ikutin, berdiri VIP, let's go. Boleh dewan juri mau ikut goyang, goyang seledek boleh. Kalau goyang seledek kayaknya Dion bisa. Dion kali ya. Waduh, kayak gimana gue. Coba kita battle, maju kalian berdua, siap ya. Boleh. Kita gantian, siap ya. Kalian udah tahu epek-epek gimana, iya. Seredek gimana, VIP ayo berikut ikut. Boleh berdiri. Ya, siap ya. Penonton yang di studio juga boleh ikut berdiri, ikut goyang ya. Ikuti aba-aba kita, siap. Ho, ah, ho, goyang seredek. Goyang seredek. Goyang seredek, goyang seredek, goyang seredek, goyang seredek. Udah, gak apa-apa. Boy band Smash udah bubar jadi kangen manggung soalnya dia. Terima kasih. Tapi ini gue mau nantang nih. Gue mau nantang buat Ayula sama Almira juga. Tadi kan udah punya epek-epek, punya sredek. Nah, kalian bisa gak goyangan kekinian nih? Boleh dong, bisa dong. Bisa ya? Iya dong. Goyang kekinian. Maksudnya kekinian tuh gimana? Kekinian. Orang viral. Yang apa kan? Oh, yang viral, yang tiap goyang-goyang viral. Coba kalian pastikan sebagai primadona yang masih pada muda pasti jago goyang viral, pasti tahu ya. Gimana? Almira dan juga Ayula, kamu berani menerima tantangan dari seorang Dion Wiyoko? Berani. Oke. Kita punya musik ya, musik boleh kita keluarkan. Let's go, kita lihat tantangan yang akan dijawab oleh Almira dan juga Ayula. Musik! Bagus, mereka goyang sendiri punya. Goyang viral juga mereka bisa punya. Ngikutin. Mereka bisa buktiin. Luar biasa, ini adalah primadona pantura sesungguhnya. Oke, buat Almira dan juga Ayula, sekarang saatnya kalian meminta dukungan dari pemirsa dan juga netizen supaya kalian bisa menjadi primadona terfavorit malam hari ini. Kita kasih kesempatan terlebih dahulu buat kamu Almira, silakan. Halo are-are, selamat malam. Jangan lupa dukung Almira biar jadi primadona terfavorit hari ini. Terima kasih, matur suwun. Matur suwun. Ayula silakan. Halo semuanya, jangan lupa ya download aplikasi RCTI Plus buat dukung Ayula agar menjadi primadona terfavorit malam ini. Terima kasih. Sama-sama. Amin. Ya, buat Anda juga pemirsa, pastinya juga panggung goyang kontes primadona pantura malam hari ini dapat disaksikan juga live streaming di aplikasi RCTI Plus dan juga Vision Plus. Aksesnya mudah dan juga nontonnya bisa di mana saja.